Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Moms and Dad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Subi di channel kesayangan kita semua, channel YouTube Klinik Mutiara Cikutra. Nah, kali ini kita akan membahas pertanyaan seputar kitanya yang mungkin sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Kenapa saya bilang teman-teman bukan Moms and Dad? Karena pertanyaannya adalah kitan dewasa di Klinik Mutiara Cikutra. Apakah aman? Buat moms and dad dan juga keluarga Klinik Mutiara Cikutra semuanya, di klinik kita Mutiara Cikutra, kita menghitung dari umur 7 hari. Bahkan ada yang 70 tahunan. Nah, kakek-kakek loh. Jadi tidak usah khawatir bahwa kita dewasa sangat-sangat siap dikitan di Klinik Mutiara Cikutra. Sudah sangat jelas sekali kegunaan kitan itu untuk kebersihan. Kalau untuk muslim jelas, untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau untuk non-muslim, kitan ini sangat-sangat penting sekali untuk menjaga kebersihannya. Sehingga dengan kitan ini bisa untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit kelamin pada pasien tersebut. Pada pasien dewasa yang tidak dikitan, ini sangat berisiko untuk terjangkitnya penyakit-penyakit penular kelamin dan juga penyakit-penyakit lainnya yang sering disebabkan oleh kotoran-kotoran yang menempel dikarenakan tidak dikitan pada pasien tersebut. Sehingga salah satu solusi untuk menjaga kebersihan tersebut yaitu dengan dikitan. Nah, metodenya yang mana yang pas untuk pasien-pasien dewasa yang dikitan? Silahkan datang ke Klinik Mutiara Cikutra, kita akan diskusi langsung dengan Anda semua. Kira-kira metode manakah yang tepat untuk pasien yang dikitan dewasa. Nah, sekian jawaban dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel YouTube kesayangan kita, Klinik Mutiara Cikutra. Dan dapatkan pemberitahuan video-video menarik selanjutnya dari kita.